Satu porsi dibungkus ya, Bu. Oke, Mbak, bentar ya. Saatnya aku kerjain sekarang. Makasih ya, Bu. Alhamdulillah, hari ini penjualan rame. Makanannya bau banget. Iya, iya, bau banget makanannya. Pasti pakai liver cuy nih, Bu Rika. Bu, kok makanannya bisa bau gitu sih? Ibu pakai formalin ya? Curang banget. Astagfirullahaladzim, saya tidak pernah memakai formalin. Udah deh Bu, nggak usah bohong. Saya nggak bakal mau makan di sini lagi. Ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak, udah yuk kita pergi. Makan di tempat lain aja, jangan makan di sini. Curang Bu Rika pakai formalin. Makan iya, di tempat ayo lain pergi aja dari yuk. Sini. Rencanaku berhasil. Bayar dulu, Pak, Bu. Tega banget orang itu fitnah aku pakai formalin. Padahal kan aku gak make. Pasti besok tempat makanku sepi karena orang mengira bahan makanan aku memakai formalin. Rencana kita sudah berhasil, Bu. Tadi yang sedang makan di situ semuanya pada bubar. Bagus kamu. Tega banget Bu Mita bersekongkol dengan emas itu. Pasti warung Bu Rika sepi sekarang. Ya udah Bu, saya pulang dulu. Jangan lupa besok bayarannya ya. Tempat makanku sepi banget sekarang. Gara-gara takut aku pakai formalin pasti. Duh, lapar nih Bu. Makan di situ yuk. Ih, nggak mau ah saya. Soal di situ pakai formalin, takut. Loh, bener. Ya udah, jangan makan di sini. Makan di tempat lain aja yuk. Akhirnya sekarang tempat makanku menjadi rame. Satu porsi ya, Bu. Eh, Nisa, tunggu dulu ya. Oke, Bu. Akhirnya ada yang makan di sini. Kesian Bu Rika. Gara-gara difitnah pakai formalin jadi sepi tempat makannya. Terpaksa mulai besok aku gak jualan lagi. Karena makin hari makin sepi. Siapa ya? Loh, Nisa, ada apa kesini? Malam, Bu. Kenalin, ini bapak saya. Malam, Bu. Iya, selamat malam. Ada apa? Begini, Bu. Kata Nisa, masakan ibu enak. Jadi saya ingin mengajak ibu berbisnis di restoran saya. Gimana, mau nggak? Beneran, Pak? Iya dong, beneran. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah mempercayai saya untuk mengajak berbisnis di restoran ini. Saya harap Ibu dapat menjaga restoran dengan baik ya. Pasti, Pak. Pasti saya akan menjaga dengan baik. Oh iya, Bu. Ibu mau nggak jadi ibunya Anissa? Hah? Thank you.
Akhirnya sekarang restoran kita jadi rame ya, Mas. Si Rika sekarang udah jadi sukses. Aku pernah jahat banget sama dia, nuduh pakai formalin. Loh, Mita, sekarang kamu jadi... Maaf ya, waktu itu aku jahat sama kamu, nuduh makanan kamu pakai formalin. Sekarang kamu udah sukses. Udah, lupain aja. Gimana kalau kamu kerja di restoran aku? Hah? Beneran? Mulai besok kamu udah kerja ya?